Salam Timnas Indonesia. Apa kabar Sobat Garuda? Ini adalah starting 11 terbaik Timnas Indonesia di era Shintayong. Formasi 352 menjadi pilihan terbaik dan dukungannya untuk Timnas Indonesia dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Pemain terbaik posisi kiper masih Martin Paes menjadi andalan utama. Dan selanjutnya yaitu Miss Hilger, pemain keturunan Timnas Indonesia yang banyak market value-nya. Selanjutnya yaitu Syed Yes, pemain keturunan Belanda sekaligus kapten Timnas. Dan selanjutnya yaitu Justin Hubner, pemain keturunan asal Belanda. Selanjutnya Kevin Verdonk, pemain keturunan asal Belanda, menjadi winger sebelah kiri Timnas Indonesia. Dan selanjutnya Nathan Tijo Aon, pemain keturunan dari Timnas Indonesia. Dan selanjutnya yaitu Tom Hai, sang profesor di Timnas Indonesia, juga keturunan Belanda. Selanjutnya yaitu Ivar Jenner, pemain gelandang tengah, ini juga pemain keturunan Belanda. Dan selanjutnya Sandy Wars, pemain keturunan asal Belanda. Dan selanjutnya yaitu Marcelino Ferdinand, ini pemain Indonesia asli yang menjadi pemain terbaik versi saya. Sedangkan Ratnan Orangmangun juga keturunan Belanda. Itu adalah versi line up terbaik saya, perpaduan pemain lokal dan pemain naturalisasi atau keturunan yang akan dilatih oleh Coach Shintayong. Di line up ini Timnas Indonesia menurunkan kekuatan penuh dengan tim yang sangat solid di lini tengah. Dengan formasi 352 ini Timnas Indonesia akan meraih penuh poin penuh di kandang lawan maupun di Senayan. Jangan lupa untuk dukungannya, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng.